panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izin dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dan insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam tanpa pula kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai kemuliaan darimu dan perbaikilah urusan kami dalam menuju jalan yang benar. Ketika itu kami berikan kepada mereka tidur yang panjang dalam gua. Demikian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah antara dua golongan dari mereka yang lebih tepat dalam memperkirakan waktu Ashabul Kahfi tidur dalam gua, seperti yang ada dalam surah Al-Kahfi 10-12 yang berbunyi. Antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka.